Gubernur Jambi Jimmy Zola melepas jalan santai yang diikuti ribuan peserta di Terminal Wiroto Agung Rimbo Bujang. Ribuan masyarakat Tebo antusias mengikuti jalan santai yang diikuti langsung oleh orang nomor satu di Provinsi Jambi ini. Zola mengatakan jalan santai ini merupakan rangkaian peringatan HUT Provinsi Jambi ke-60. Tujuannya supaya masyarakat ikut terlibat langsung untuk memeriahkannya. Kabupaten Tebo, alhamdulillah masyarakat banyak yang datang ke sini. Ini juga salah satu rangkaian dari peringatan ulang tahun di Jambi yang ke-60. Saya sampaikan dan juga apa yang akan dibangun di Kabupaten Tebo juga saya sampaikan. Kepada intinya kita butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Provinsi Jambi ini. Ya. Alhamdulillah ini antusias sekali masyarakat, ramai sekali. Juga tadi sudah dibagikan surprise-nya. Panitia menyediakan hadiah utama 1 unit motor. Dari Tebo, Yudi Pramono melaporkan.